satunya pakai motor bertiga. Nah, kita naik ke atas. Tinggi banget mas. Tinggi banget bikin rumah pak di sini. Baru masa tahu baru, pertama kali baru pertama oh. Tadi juga saya pakai mobil penggerak depan lumayan kesininya nahan napas takut mundur. Waduh tinggi banget ini. Kilometer 487. Ini nggak ada SPBU, jadi kecil. Ngantuk banget tadi, jadi kita tiduran sebentar aja tadi. Ini orang-orangnya. Oke, lanjut perjalanan. Nah, kita mau keluar tol Magelang nih, ke arah Magelang ya. Bawen Ambarawa Magelang 500 meter. Kita keluar tol sebentar sini, nanti lanjut
kita ke arah Magelang ya guys. Ini kita ke arah Magelang sekarang. Kita di Jalan Jenderal M. Sarbini. Mantap guys pemandangannya. Ini dari tadi kita naik terus nih. Oke. Ini kayaknya di bukit. Jalur motor, jadi agak lega lah. Nah, sampai di sini jalannya agak sedikit mengecil dibandingkan jalan sebelumnya. Nah, kami sudah mengambil arah menuju Nepal Van Java. Yang ini kebetulan di depan kami ini ada mobil pick up yang nanti ujung-ujungnya kami juga bertemu di Nepal Van Java. Ternyata mereka juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke desa Dusun Butuh atau Nepal Van Java. Nah, kira-kira seperti ini jalannya. Jadi kalau ada mobil dalam dua arah, kita harus agak minggir. Nah, kebetulan beruntungnya waktu itu tidak ada mobil dari arah utara ya. Ini katanya sih jalan satu arah, jadi kita nanti pulangnya lewat jalan yang berbeda gitu. Nah, di sepanjang perjalanan ini jalannya seperti ini, jadi kira-kira satu mobil ya. Agak repot kalau ketemuan dua arah dua mobil. Nah, di samping kanan kami ini adalah perkebunan yang agak luas itu. Sejauh mata memandang ini adalah sepertinya kebun cabai. Jadi dari hasil ngobrol nanti sebenarnya itu mata pencarian penduduk di daerah sini, yaitu Dusun Butuh, ini adalah bertani. Nah, tepatnya mungkin sayur mayur. Nanti kita akan lihat dari utara, jadi sepanjang bukit itu ditanami gitu. Nah, sebenarnya kami di perjalanan di jalan ini agak sedikit was-was bagaimana kalau misalkan ada mobil dari utara menuju ke selatan ini. Namun ternyata kami menyadari bahwa ini adalah jalan satu arah untuk mobil ya. Jadi nanti dari Nepal Van Java-nya sendiri turun ke bawah ini melalui jalan lain. Jadi sengaja di set oleh penduduk supaya ini hanya satu arah untuk mobil.
bau bawang, guys. Ini ternyata tanaman bawang. Ini kita 10 menit lagi ke tujuan. Sekitar 3 km lagi. Nah, ini kita sepanjang jalan itu kami menggunakan low gear karena posisi jalannya naik terus dari tadi ya. Ini memang desanya lumayan tinggi. Kita lihat nanti jalan di depan agak menantang. Nah, mulai dari jalan ini teman-teman harus hati-hati terutama ke Dusun Butuh dalam cuaca hujan seperti ini. Jadi ini kami menggunakan low gear, juga jaga jarak dengan mobil yang di depan, takutnya mobil di depan tiba-tiba berhenti dan kita stuck di belakang, akhirnya gak bisa maju gitu. Nah, usahakan di depan kita itu aman, kosong gitu, lowo. Jadi ambil ancang-ancang, pakai low gear dan seterusnya. Nah, ini kira-kira sekitar 1 km mungkin kita naik ke atas. Yang agak menantang memang di depan kita ini. Nah, alhamdulillah setelah kita melewati yang tadi, ini sebenarnya di depan udah seperti biasa lagi sebenarnya jalannya. Cuman karena ini hujan posisinya, jadi memang sedikit hati-hati. Tapi tanjakan yang sebenarnya paling terjal adalah yang di belakang gitu. Ini di depan kita ini sudah pintu masuk di sebelah kanannya. Ini adalah Nepal Banjava. Karena ini pagi ya, ini sekitar jam 8 atau jam 9 kalau nggak salah. Jadi embunnya masih tebal banget dan hujan gitu. Nah, sekarang kita menuju ke arah parkiran. Jadi karena tadi nggak bisa berhenti, kita ke parkiran. Parkirnya ada di seberang sebelah kiri seperti yang akan kita lihat sekarang. Jadi kita parkirnya mobilnya bukan di sebelah kanan di desa Nepal Banjava itu atau desa Dusun Butuh, tetapi ada di depan kita ini. Jadi memang sudah disediakan oleh penduduk tempat parkir khusus untuk pengunjung di sini, kira-kira begitu. Nah, parkir ini dikelola oleh penduduk sekitar. Biaya parkirnya Rp10.000 yang dibayarkan pada akhir pas ketika kita mau pergi. Halo guys, kita berada di awan. Kita berada di mana, Bang? Namanya apa? Ini Sofia. Mau kemana? Yuk, Kak, tolong pakaiin, Kak. Tolong. Ini ngapain? Oke, kita explore sedikit. Ini hujan ya, Bang? Iya. Ini di mana, Bang? Ini di awan.
Okay. Hujan. Aduh, nggak kelihatan apa-apa. Ini tempat parkirnya. Jadi nanti kita lihat. Aduh, sayangnya ini hujan. Ini gila. Tanjakannya gila. Mantap. Itu dia. Sesuatu banget sampai ke sini. Nah, itu dia. Sayangnya gak bisa ngedrone ini karena hujan. Oke. Hai. Mantap. Perjuangan sekali ke sini. Apalagi mobil dengan front wheel drive. Mantap. Licin, nanjak. Hati-hati ya, guys. Oke, jadi ini parkirannya di sini. Bau bawang semua nih. Ini bawang ternyata. Tinggi sekali. Nah, mumpung belum ini. Dari pagi hujan, Pak? Enggak. Ini baru aja kok hujannya. Oh, cuman enggak lama ya? Ya. Udah lama, Pak, di sini teh? Ya, lumayan. Oh, lumayan. Sebelum udah berapa lama? Setahun ada? Setahun ada. Oh, ada. Dusun Butuh. Ya. Kita naik ojek nih. Saya sambil nge-vlog ya, Bang. Ini yang monitor nih. Ani. Oh, loket. Hey guys, ini tiketnya 8.000 satunya. Pakai motor bertiga. Nah, kita naik ke atas. Dingin. Orang sini, Pak? Bapak orang sini? Iya. Oh. Gimana? Hati-hati. Pegangan kakak. Hati-hati ya. Banget bikin rumah, Pak, di sini. Baru tahu. Pertama kali? Baru pertama. Oh. Tadi juga saya pakai mobil penggerak depan, lumayan kesininya. Nahan napas. Takut mundur. Waduh, tinggi banget ini. Mantap. Durang. Lembah. Oh, ada lagi. Iya. Turunnya jalan sama, Pak? Ya, ini paket sama.
Ngeri banget. Udah ngeri banget. Aduh. Udah nyampe di mana, Kak? Ngeri enggak naiknya? Mana payungnya? Mana tadi? Nih payungnya. Sama ya. Sampai ada enggak pegangan. Oh, ngeri enggak? Aduh. Tadi kalau tahu kayak gitu aku mikir-mikir. Ngeri. Banget ya, Mek. Oh iya, iya. Oh ini ya, Pak. Ayo, pakai maskernya. Aduh, Sophia. Sophia ada di mana ini? Ayo. Sophia. Sangat aku. Gila itu naik napas aku. Ini, gila aku itu. Buset, aku gimana? Kalau ketahu itu enggak mau. Gigi ngeri. Entar Mbak terlalu gua. Dia bilang, "Mbak, Mbak, pegangan ya, Mbak." Hah, pegangan. Iya. Naik. Langsung aku baca doa. Ya Allah. Ya Allah. Ayat kursi deh. Berat gak? Mantap. Yo. Mau di mana? Iya. Adik duduk dulu, ayah pesan. Mau di sini. Iya, itu main. Buat tetap. Tujuannya di mana? Dia tinggi banget itu. Ya. Wah. Ini banget tuh deh. Mantap ya. Lihat tuh. Dadah. Ih. Jalannya terjal. Tuh, lihat tuh.
mana Pak ini? Ya? Di bawah ladangnya. Di atas. Oh, di atas lagi. Di atas. Oh. Ini anu. Ada yang ke sana. Oh, di gunung nanti. Ya. Ini tinggi semuanya. Langsung aja. Langsung aja. Rewel yang bayinya udah kedinginan kayaknya. Terlalu dingin. Guys, ini jalan pulangnya. Jadi jalan pulangnya ini beda dengan jalan perginya. Kalau perginya kita lewat sana tadi, terjal lumayan. Nah, sekarang mudah-mudahan tidak terjal setelah katanya. 150 meter. Kita ikutin aja. Belok tajam ke kiri. Ke kiri. Belok tajam ke kiri. Iya. Oh iya tuh ya, tapi di depan nanti. Misi, Pak. Lihat itu tulisan apa? Mana Paul Panjang, Pak? Nah, iya itu.
ini hotel. Hotel berpindah-pindahan. Woi, woi, ini lihat. Enak kak? Dingin ya? Iya. Ini guys, kita berada di Kampung Durian Runtuh. Ini nggak suka durian tapi guys. Apa? Kurang kuat. Ya, ayo mau tutup ya. Aduh. Ntar lagi di depan adalah pintu tol. Halo guys, ini kita berada di Kampung Durian Runtuh, ternyata Kalang Tua. Ini adalah hey. So, gue doyan gak? Berapa satu gini kan? Harganya? Satu. Satu. Beli dua. Dua itu ya? Udah dibuka. Kakak tuh udah tawar. Durinya banyak. Tadi satu segede itu 40.000 harganya. Ini mungkin 40.000-an. Ini lebih gede nih. Ini juga alpukat. Gede banget. Ada yang lebih gede tadi ya. Baunya keciuman gak guys? Ceritain baunya. Gak bisa tergambarkan dengan kata-kata ya. Ini karena gak bisa mudik.